Dalam video ini saya akan menjelaskan tentang bursa transfer Liga 1 Bali United resmi miliki Irfan Jaya, Lerbi Eliandri merapat ke Persib. RINGTIMS Bali, sejumlah media supporter menyebutkan bahwa Irfan Jaya sudah diboyong Bali United di bursa transfer Liga 1. Nama Lerbi Eliandri justru sedang dibidik Persib. Sebelum bursa transfer dibuka, Irfan Jaya santer dikabarkan tengah laku karena dilirik banyak klub Liga 1 termasuk Bali United dan Persib. Bali United sampai saat ini belum mengumumkan kepindahan Irfan Jaya lewat Bursa Transfer Liga 1, namun supporter setia lerbi dan kawan-kawan sudah gencar menggosipkan kabar ini. Akun Instagram supporter at Bali Revolution dan at Gosbal menyampaikan kedatangan Irfan Jaya sebelum Bursa Transfer Liga 1 dibuka sehingga masih banyak teka-teki dan rasa senang sekaligus tidak percaya penggemar. Pasalnya sepanjang rumor Bursa Transfer, Tak hanya Bali United yang menunjukkan minatnya terhadap Irfan Jaya, namun ada empat klub liga, satu lainnya seperti Persib, Madura United, Persik Kediri, dan Persija Jakarta. Saat ini, Irfan Jaya juga masih memiliki kontrak aktif dengan PSS Sleman dan sedang berjuang bersama timnas Indonesia di Piala AFF. Irfan Jaya, yang kerap diletakkan di lini pertahanan, tentu akan sangat membantu Bali United di putaran kedua nanti. Namun, saat ini lini pertahanan Serdadu Tridatu masih terbilang gemuk dengan pemain-pemain yang ada. Di sisi lain, striker Bali United, Lerbi Eliandri justru dibidik Persib Bandung di bursa transfer. Rumornya Persib bahkan sudah melakukan komunikasi dalam membujuk Lerbi untuk bergabung. Persib menunjukkan keseriusannya dalam melamar penyerang Bali United. Satu ini diketahui Persib memang sedang gencar merombak komposisi pemainnya untuk melanjutkan putaran kedua. Terlihat dari resminya, David Da Silva dimiliki Persib saat ini berbanding terbalik dengan Bali United yang nampak tenang dan bersabar. Apabila isu Irfan Jaya berlabuh ke Bali United, diresmikan manajemen, maka besar kemungkinan dirinya akan diletakkan di lini depan karena pertahanan skuad asuhan Teco masih cukup kuat. Hal ini akan semakin jelas apabila Persib Bandung mampu memboyong lebih Eliandri ke Maung Bandung. Sampai saat ini Bali United belum memberi pergerakan di bursa transfer Liga 1 terkait nama Irfan Jaya dan Lerby Eliandri mengingat jendela belanja yang belum dibuka.